Hello Mamis, hari ni kita nak review dan unbox pump terbaru daripada Autumn, iaitu pump Autumn Hybrid Duo yang rechargeable double pump. Ha, memang sangat-sangat menarik ni Mamis. Dan jom kita tengok apa yang ada di dalam box ni. Dia ada satu unit motor. Unit motor ni dia ada button dan touch screen. Unit motor ni rechargeable, ni button on and off. Lepas tu yang lain-lain tu semua button untuk tukar mode, tambah level dan turunkan level, semua touch screen. Lepas tu dia ada dua corong, dua unit corong. Unit corong ni ada dia punya stand, corong bottle stand. Ada dia punya bottle, original Autumn bottle. Dan dia ada dia punya valve. Valve dia bersama dengan membrane, membrane yang halus nipis tu. Lepas tu dia ada cap untuk dia punya corong ni, cap serta diaphragm. Diaphragm untuk mengelakkan anti-back flow. Lepas tu dia ada juga corong punya cap, corong punya penutup ni, berserta dengan silikon massager. Dan corong dia adalah bersaiz 24mm. So set corong ni Mamis akan dapat sebanyak 2 unit corong. Lepas tu kan ada dapat juga tube Y connector ni, Y connector untuk menyambungkan unit motor ke dua corong. Lepas tu kita ada dapat juga adapter dan USB wire. Pump ni sangat menarik sebab dia triple power source. Boleh guna plug, boleh guna USB ataupun power bank. So amat mudah untuk charge. Lepas tu dia ada dua tits dan cap untuk botol, jadikan feeding botol. Dan dia ada extra membrane juga. Okey Mamis, kelebihan motor pump ni, seperti yang Mamis tengok, motor pump ni saiznya agak kecil. Dia medium duty tapi saiz dia agak kecil, walaupun besar sikit daripada seri. Dia macam saiz Autumn Essential. Dan dia punya bentuk dan rupa dia pun agak menarik sebab dia ada skrin kaca depan ni. Dan dia punya berat pun agak ringan, amat mudah untuk kita bawa ke mana-mana. Memang akan muat motor ni masuk dalam kebanyakan cooler bag. Lepas tu jom kita tengok function dia. Function dia ni button on off. Button on off ni bukan touch screen. Jadi features yang bukan touch screen ni amat selamat untuk Mamis gunakan, sebab Mamis tak akan accidentally ataupun tak sengaja tertekan on button ni dan akan menghabiskan bateri Mamis. Button ni agak selamat lah, memang sangat selamat untuk kita supaya tak tertekan. So bila tak on, button-button touch screen lain tu pun tidak akan berfungsi. So bila kita on, dia akan tunjukkan mode. Mode ni boleh tukar kepada expression, massage, expression. Ini menunjukkan battery indicator. Kalau full dia ada 3 bar, ini dia ada 2 bar sahaja. Selepas tu untuk expression, untuk massage, kita ada 5 level. Mamis boleh pilih level yang selesa. Dan untuk expression pula ada sehingga 9 level. Dan dia punya suction adalah soft to medium. Dan untuk bahagian corongnya pula, bahagian corong dia adalah selesa sebab ada corong yang panjang, sesuai untuk semua jenis nipple. Nipple yang tenggelam ke, yang timbul ke, memang sangat sesuai. Dan dia punya spare part juga amat mudah didapati sebab Hybrid Duo ni dia punya spare part adalah sama dengan pump Autumn yang lain. Dan bagi bahagian tube dia pula, dia ada satu tube yang panjang untuk disambungkan kepada body motor, motor punya badan. Dan dia ada T connection yang akan mencambahkan tube kepada dua untuk disambungkan kepada corong. Tube ni boleh digunakan untuk double dan untuk single. Jika single, masukkan saja tube yang tak pakai ni ke bahagian tengah untuk mengekalkan close system dia.